Negara Brunei Darussalam memang kaya dengan bermacam makanan tradisi yang menjadi kebanggaan setiap masyarakat. Ambuyat, satu daripada makanan tradisi yang digemari di kalangan masyarakat Brunei. Anda, dari manakah ambuyat dihasilkan? Sebagaimana nasi yang asal usulnya dari padi menjadi beras, ambuyat pula bermula dari ambulong yang juga dipanggil sebagai sagu yang dihasilkan dari pokok rumbia. Di negara Brunei Darussalam sejak dahulu lagi, pokok rumbia dihasilkan untuk mendapatkan sagu atau ambulong sebagai sumber makanan. Batang-batang rumbia yang sudah dipotong-potong dibuang kulitnya. Kulit rumbia berwarna coklat tua, keras dan tebal. Isinya pula berwarna putih tetapi rasanya antara keras dan lembut seperti isi tebu. Isi batang rumbia kemudian dipotong kecil-kecil untuk dikisar menggunakan mesin khas. Dalam kerja memisahkan hampas dan sagunya, proses ini menggunakan air yang banyak. Ini kerana proses penepisan akan dilakukan beberapa kali untuk menghasilkan ambulong yang berkualiti. Dari sini terhasillah ambulong atau sagu yang rupanya seperti tepung beras berwarna putih. Berkumpul bersama keluarga atau sahabat handai menikmati ambuyat sememangnya mewujudkan rasa kekeluargaan dan keharmonian. Kebiasaannya, ambuyat dihidang bersama ikan atau udang rebus, pais dan sayur-sayur tempatan seperti pakis, rebung dan keladi. Penyediaan kuah atau cecah untuk dimakan bersama ambuyat adalah satu kemestian. Kelezatan ambuyat bergantung kepada keenakan jenis cecahnya. Cecah yang paling digemari adalah cecah cencalu dan cecah tempoyak yang bahan aslinya dari durian. Selain itu, ada juga cecah yang dibuat daripada buah-buahan tempatan seperti buah pidada, pinjai, mangga dan membangan. Cara penyediaan ambuyat ini tidaklah sukar tetapi perlu ada kemahiran. Mula-mula, air panas yang mendidih dituangkan dalam bekas berisi ambulong. Proses ini dipanggil menumpah ambuyat bagi masyarakat tempatan. Menumpah ambuyat perlulah dibuat secara perlahan-lahan agar adunan itu nanti menghasilkan ambuyat yang teksturnya tidak keras dan tidak pula terlalu lembut dan tidak berketul-ketul. Tradisinya, masyarakat tempatan menumpah ambuyat ini menggunakan sudu kayu yang dipanggil gegawi. Makan
Ambuyat memang istimewa dan unik. Makan Ambuyat tradisinya menggunakan candas, iaitu penyepit yang diperbuat daripada buluh. Dan kini, sesetengah orang menggunakan garpu atau sudu. Kini, restoran-restoran telah menyediakan menu Ambuyat yang dihidangkan dengan pelbagai pilihan makanan tradisional Brunei. Orang ramai menikmati Ambuyat di restoran-restoran dengan suasana santai, tidak kira waktu sama ada siang atau malam. Hidangan Ambuyat ini juga digemari oleh pelbagai bangsa. Ini menunjukkan Ambuyat merupakan makanan pilihan yang menepati cita rasa mereka. Ambuyat perlu dipertahankan sebagai warisan makanan tradisi. Ianya mengungkap satu kewujudan yang memberi manfaat dalam hidangan masyarakat Ambuyat. Ambuyat merupakan bahan makanan yang kaya dengan sumber karbohidrat.